Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para pemirsa Good Money ID, para shaimin dan shaimat dimanapun Anda berada, semoga kita dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi dalam kajian Meretas Hati. Kita mengkaji bagaimana sejarah-sejarah Nabi beserta para sahabatnya melakukan usaha yang kemudian menjadi role model bagi kita, agar kita terhindar dari apa yang Allah larang dan kita mampu melaksanakan Allah apa yang Allah perintahkan. Pemirsa sekalian berbahagia, kesempatan yang lalu saya sudah menceritakan bagaimana hebatnya Nabi Muhammad. Kehebatan Nabi Muhammad berusaha dan berdagang ditularkan, dididik kembali kepada saudaranya, kerabatnya, sahabat-sahabatnya. Salah satu yang paling hebat adalah di antara semua para sahabat banyak, sehingga sahabat-sahabat ini orientasinya bukan hanya mencari duniawi tetapi ukhrawi, memperbanyak sedekah sehingga apa yang didapat lebih maksimal, harta maksimal ya maksimal. Bahkan di antara banyak mereka dalam urusan pernikahan pun jumlahnya maksimal. Dah, pemirsa kalian berbahagia, ada satu sahabat Rasulullah SAW sekaligus menantunya, namanya Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, yang masih bertemu dengan nasabnya Rasulullah di Abdi Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab sampai kemudian ke atas. Beliau menikahi anak Rasulullah Ruqayyah dan Ummu Kulsum, maka beliau mendapatkan julukan Dzun-Nurain, yang memiliki dua cahaya. Pemirsa, lihat bagaimana kiprah sang maestro ekonom internasional dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, bahkan dunia digital mengadopsi bagaimana Utsman bin Affan melakukan gebrakan dalam ekonomi, usahanya merubah dari konvensional menjadi lebih yang baru, lebih digital. Saya rasa mengadopsi apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Lihat bagaimana Utsman bin Affan dengan tekadnya mengembangkan syiar Islam, bernegosiasi, cara bernegosiasi yang luar biasa dari seorang Yahudi yang sebenarnya tidak mau menjual sumur. Tapi apa daya, kehebatan Utsman bin Affan bernegosiasi. Bayangkan, kalau kita membeli bernegosiasi dengan orang yang memang dia butuh uang, mau menjual barangnya, mungkin lebih mudah. Tapi ini tidak mau orang yang dijual, karena memang lahan usahanya. Tapi berkat kepiawaian negosiasi, kepiawaian, kepandaian, kecerdikan, kelugasan Utsman bin Affan, sumur itu mampu dibeli. Satu hari milik umat Islam diwakafkan oleh Utsman, satu hari untuk orang Yahudi, sampai kemudian terbeli semuanya. Dan semua sampai sekarang masih ada. Peninggalan Utsman bin Affan wakafnya masih atas nama Utsman bin Affan. Saudagar kaya. Kalau dihitung rata-rata, walaupun tidak semuanya, harta yang memang terhitung 2,1 triliun misalnya, bisa jadi lebih. Belum lagi harta yang tidak bergerak dan lain sebagainya. Miliuder. Memiliki harta yang sungguh luar biasa, tapi manfaatnya hingga saat ini dirasakan oleh umat Islam. Loh, pertanyaannya, dengan harta sekian banyak yang mengorientasikan diri dengan agama, Allah tujuannya, Rasul yang menjadi contohnya, tapi kemudian juga menjadi orang yang pertama masuk surga, masuk dalam kategori as-sabiqun al-awwalun. Kaya dunia dia dapat, akhirat dapat. Surga sudah pasti didapat karena memang Allah sudah jaminkan melalui nabinya. Tapi tidak antipati dengan agama.
tidak antipati dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Lihat bagaimana cara Utsman bin Affan mengembangkan usahanya. Kuntu u'alij, dia terjun langsung. Wa kuntu unami, dia mengembangkan. Wa la as wala asdari ribhan, dia tidak meremehkan keuntungan yang sedikit apapun. Utsman. Wa la ashtari shaykhun, dan dia tidak membeli barang lama, stok lama. Jadi yang diberikan kepada customer itu barang yang terbaik, enggak kecewa. Ini kadang kita jual makanan saja, hari ini rasanya enak, besok agak kurang enak. Hari ini enggak enak, besok enak. Tidak konsisten. Utsman konsisten memberikan yang terbaik. Wa aj'alur ra'sa ra'sain, modalnya di split menjadi dua. Contoh, punya tanah 1000, dibagi menjadi 500-500. Mungkin ada kemungkinan yang satu loss, tapi yang satu bisa jadi ada margin. Coba kalau dijual semuanya, dibisniskan semuanya modalnya, bisa jadi loss semua. Ini kepiawaian Utsman bin Affan. Dan cara-cara ini waktu zaman dahulu belum ada dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Pasarnya, di pasar Yahudi tidak ada. Sehingga beliau menggeser cara lama orang-orang Yahudi, mulai dari riba, mulai dari apa yang mereka haramkan, mereka lakukan orang-orang Yahudi, digeser semua menjadi paradigma baru, menjadi cara baru dengan cara yang lebih arif dan bijak. Sama dengan saat ini, yang konvensional sudah mulai bergeser kepada digital. Yang memang tidak mungkin dilakukan saat itu, dilakukan oleh Utsman. Dilah Utsman bin Affan Dzunnurain, menginspirasi semua ekonom. Kuntu u'alij, kalau Anda menjadi bos, jangan menjadi bosi. Wa kuntu unami, kalau Anda memang menjadi usaha, kembangkan usaha, lihat market, perbagus produk. Wala asdari ribhan, wala asdari ribhan, dan Utsman tidak meremehkan untung sekecil apapun. Barangnya 1 juta mas, dijual 1 juta 50 perak. 50 perak adalah keuntungan, tetap disebut dengan untung. Jangan remehkan. Konteksnya adalah bersyukur. Dan yang terakhir, Utsman bin Affan selalu memprioritaskan customer-nya dengan sebaik-baiknya, pelanggan yang sebaik-baiknya. Pemirsa, mudah-mudahan apa yang menjadi Taulan dan Utsman bin Affan menjadi dapat kita lakukan keseharian kita, terutama buat pemirsa yang sedang menggeluti usaha, baik usaha kecil maupun usaha besar. Dan semoga usaha kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dalam Meretas Hati di episode selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.